kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh Brimob dan Polsek Medan Satria di Perumahan Harapan Indah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, dilakukan oleh personil gabungan Korp Brimob Mabes Polri dengan Polsek Medan Satria dengan menggunakan 2 unit mobil water cannon. Penyemprotan tersebut bertujuan mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di wilayah Kecamatan Medan Satria. Kapolsek Medan Satria Kompol Agus Rohmat berterima kasih kepada rekan-rekan dari Korp Brimob yang telah hadir di wilayah hukumnya untuk membantu penyemprotan disinfektan yang berguna sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di daerah Perumahan Harapan Indah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.